Pemimpin Hezbollah sejauh ini belum memberikan pernyataan publik secara sejak dimulainya perang Hamas dan Israel di Gaza. Pernyataan publik dari pimpinan Hezbollah itu disebut-sebut sangat dinanti, khususnya oleh Amerika Serikat dan Israel di tengah keterlibatan kelompok paramiliter Lebanon di dalam perang di Gaza lewat sejumlah serangan di perbatasan. Pernyataan publik itu dibutuhkan untuk mengetahui niat dan tujuan Hezbollah sebenarnya dari serangan-serangan ke Israel yang mereka lakukan. Meski demikian dikabarkan kalau Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah secara aktif langsung memantau situasi yang berkembang di selatan Lebanon. Hasan Nasrallah juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur serangan lintas batas terhadap Israel. Pernyataan itu dilontarkan oleh anggota Parlemen Lebanon Hasan Fadlallah. Dari laporan al Mayadin, Nasrullah meng mengikuti perkembangan pertempuran dari jam ke jam. Ia juga mengawasi dan mengelola situasi melalui komunikasi langsung dengan komandan lapangan perlawanan. Perlawanan siap menghadapi segala kemungkinan dan skenario apapun. Fadlallah menambahkan keputusan Nasrallah untuk tidak tampil di media adalah pilihan strategis berdasarkan kebijaksanaan dan keberanian. Diamna, diamnya Nasrallah di media sejak dimulainya perang Gaza Israel membuat para perencana dan pengambil keputusan di Tel Aviv dan Washington kesulitan untuk mengartikan niat dari Hezbollah. Diketahui, selusinan tentara Israel tewas dalam bentrokan lintas batas dengan Hezbollah dan pasukan perlawanan Palestina yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Setidaknya 28 anggota perlawanan di Lebanon juga tewas. Namun meskipun ada provokasi Israel di perbatasan dan dirman yang terus dilakukan ke warga Palestina yang sedang berlangsung di Gaza, pertempuran Israel dengan Hizbullah belum meningkat. Menurut perkiraan Israel, kelompok perlawanan memiliki setidaknya 150 ribu roket dan rudal yang diarahkan ke wilayah pendudukan Palestina. Dari laporan Haris News pada Senin 23 Oktober, Kementerian Pertahanan Israel L memperkirakan Hizbullah mungkin menembakkan beberapa ribu roket pada beberapa hari pertama perang lalu 1.500 roket sehari pada hari-hari berikutnya. Selama perang Lebanon kedua pada 2006, Hizbullah menembakkan sekitar 200 roket sehari. Kelompok milisi dari Lebanon ini sebelumnya mengatakan pasukan daratnya berjumlah sekitar 100.000 personil yang menambahkan prioritas utama Hizbullah yakni melindungi tanah air rakyat Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.